Aku sekarang ni on the way nak ke Setia Alam ke stall burger Pian. Sebab hari ni Pian dapat staff yang baru. Actually aku yang perkenalkan dia staff yang baru tu, aku yang recommend kat dia. So aku nak singgah-singgah tengok apa cerita dia orang kat sana, okey ke tak okey. Sambil tu guys, perut pun lapar jugalah. Aku terasa-rasa macam nak makan burger. Tapi definitely bukan burger Pian malam ni. Sebab aku dah share dengan korang pasal burger Pian yang kita dah selalu makan. Aku nak lalu area-area tu, aku nak tengok ada juga 2-3 stall burger. Aku nak tengok mana yang menarik. Aku nak cubalah something new. Kalau ada yang best, aku share video ni dengan korang. Okay guys, yang mana baru jumpa channel aku, boleh tekan butang loceng, tekan sekali notification tu all, supaya you all dapat lagi idea-idea kat mana aku pergi makan, aku share dengan korang. Okay guys, so jom. Okay guys, aku dah sampai, aku dah jumpa satu kedai. So, jom kita try tengok macam mana makanan dia. Let's go. Right. Dek, ya, saya nak rakam video boleh, Dek? Boleh, bang. Boleh, eh? Okey, apa burger yang best kat sini, Dek? Best kat sini, kita specialkan dengan zinger. Zinger, zinger macam KFC main zinger tu? Ah, betul, bang. Dia apa? Dia ayam, eh? Dia ayam. Okey, yang mana, Dek? Sekejap, tengok. Burger Boss Zinger, Burger Zinger Cheese. Oh, oh yang special ni semua ni lah, yang ayam ni. Yang monster ni lah. Paling, eh besar sangat Burger Zinger Monster ni. Tak boleh tak boleh, besar sangat malam ni. Okay, Burger Zinger Kahwin tu macam mana, Dik? Zinger Kahwin, dia kahwin dengan daging ataupun ayam ramli. Oh, dia ayam tak ada yang ayam crispy ni tak ada lah. Eh, sekali lah. Dia ada kahwin lah dengan ayam ataupun rambut. Kau mana yang ayam tu ada? Okay. Yang ayam crispy tu ada? Ha, lepas tu dia kahwin dengan antara dua ni. Oh, okey. Ini. Apa harga dia? RM10 eh? Ya, betul. Set F, dengan double, zinger betul. Okey, Dik. Saya nak... saya nak yang kahwin tu lah, satu. Yang kahwin satu, bang. Mana ayam dengan daging? Ayam dengan daging. Ha, okey. Aku sekarang berada dekat Setia Alam Taipan 1. Lokasi dia betul-betul dekat tepi Petron. Dia dekat satu restoran MK Fatimah. Tapi signboard dah tak ada dah MK Fatimah ni. Dengar-dengar nak tukar ke branding lain. Kedai stall Pian hujung belah sana. Jadi sebelum aku singgah stall dia, macam aku janji dengan korang, aku nak tengok burger ni. Aku lalu-lalu nampak 2-3 stall burger. Tapi burger ni aku rasa macam tertarik nak cuba. Sebab dia punya ayam tu lain macam. Bungkusan dia macam biasa, burger-burger biasa je, nothing special. So, aku nak buka burger dia dan aku nak tunjukkan korang. Alamak. Aku minta dekat dia buat banjir tadi. Memang standard lah, dia akan balengas ni kan. Tu dia. Okay, nama burger ni ialah Zinger Burger Kahwin. Kenapa aku tanya kahwin tadi? Dia punya perbezaan burger kat sini. Nama kedai dia ada tulis banyak Zinger. So, aku nak tunjuk pertama sekali ni lah guys. Aku kopik sikit lah, aku buat keluar kat korang ni. Ho. Oh, ni lah. Ayam dia pakai ni, ayam betul-betul macam ayam KFC Zinger Burger tu, crispy chicken. Bila you all order Zinger Kahwin ni, dia ayam tu dengan lagi satu patty, you boleh pilih ayam atau daging. So yang ni aku campur dengan yang daging ni. Dia ada salad banyak and dia letak mayonnaise and dia letak cili. Nampak macam sedap guys. And kena pula aku minta dia banjir, memang cili dia banyak gila. Confirm comotnya. Lagi satu guys, aku suka, aku perasan cili sauce yang dia pakai ni. Oh, memang kena tekak aku. Dia pakai brand, tak silap aku, dia pakai brand Chili Longsen. Aku memang cukup suka kalau gerai burger tepi jalan pakai Chili Longsen ni. Paling favourite. Dia paling ngam sekali lah. Pakai cili-cili lain memang aku tak boleh pergi. Tak mau cerita banyak, burger je mungkin video ni pendek, 5-6 minit je. Aku nak ngap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bila gerai burger tepi jalan pakai cili sos Longsen ni, dia menggabungkan, bila dah campur dengan mayonnaise, dia akan rasa sikit-sikit sour, sikit-sikit sour kemasaman dia. Dengan pedas dia, dia punya cili tu macam jenis cili yang pedas-pedas manis. Memang naik. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ni aku nak gigit, ada sini patty daging dengan ayam ni. Harga dia cuma RM10.
satu burger, sayur salad yang kau tengok tadi agak banyak. Dia tak lokit untuk letak dia punya mayonis, dan aku minta cili sos banjir pun tak lokit. Dia punya ayam crispy tadi tu agak besar, guys. Lepas tu dengan satu daging, dan dia ada cheese, harga dia RM10. Tapi yang aku tak minta cheese, aku tak nak cheese, aku nak exclude cheese sebab aku nak rasa ayam dia tu. Dia jadi RM9 je, guys. Alamak. Kawasan-kawasan Setia Alam ni kawasan yang agak sibuk, dan penduduk pun banyak yang semua golongan middle class, upper class pun ada. Dia orang tetap juga jual burger yang macam ni dengan harga RM9, RM10. Aku juga suka makan burger yang macam ni, yang balangan-balangan macam ni. Cuma dalam saat ni, tangan korang mesti kotor gila ni, ha? Cuma satu je burger zinger ni, aku kalau boleh nak minta, nak request, aku nak suruh dia orang potong ada hirisan bawang sikit kat dalam tu, baru ada rasa kerap dan kemanisan bawang tu. Kenapa eh? Aku perasan dah banyak kedai burger tak letak bawang. Aku pun heran juga. Kalau ada tu bagi aku lagi perfect lah. Aku memang jenis suka yang ada banyak sayur sikit kat dalam tu. Untuk pengetahuan korang juga, kalau you all nak datang cuba dekat sini, dia meniaga dekat sini setiap hari, guys. Pukul 5 sampai pukul 2 pagi. Kalau kebetulan stok dia habis pada hari tu, kena serbu ke apa, mungkin dia tutup awal sikit lah. Dia tak ada hari tutup. Cuma kalau hari tutup tu, dia kata kira hari yang dia orang emergency lah, terpaksa tutup. Keselalunya bila aku review burger-burger macam ni, aku makan setengah aja. Tapi kali ni sampai sembang korang ni, tinggal lagi suku je, guys, nak habis lah ni. Kalau you all suka makan burger yang clean, jangan nak gatal-gatal nak minta sos banjir macam ni. Memang habis, dua tangan aku ni habis, settle belengas. Last bite lah. Conclusion aku tentang burger Zinger Boss yang terletak dekat Shah Alam Taipan 1 ni, guys, dia kelebihan dia terletak pada dia punya ayam crispy, yang ayam zinger harga tak mahal sangat, RM9, RM10. Aku ambil bidak cili RM9. Ayam dia tu memang jenis tebal and besar, tak terlalu kecil. Bila korang makan, korang rasa dia punya full tu, rasa full dengan lauk dia daripada dia punya roti tu, guys. Aku recommend sangat kalau korang peminat-peminat burger yang jenis suka tukar-tukar tempat, nak tukar cita rasa, you mungkin kalau ada kat berdekatan sini, you boleh datang cuba. Sedap, guys. Thank you everyone yang mana tengok video ni daripada start sampai habis. Mungkin kalau dia bagi manfaat dekat you all, ataupun kalau you all duduk berdekatan sini, datang cuba singgah, try tengok. Dia betul-betul dekat sebelah Patron, dan dia dekat satu restoran mamak, dia berhadapan dekat corner, berhadapan dengan restoran mamak. Dulu kedai mamak ni nama dia tak silap MK Fatimah, tapi dia dah keluarkan nama signboard, nak tukar nama lain. So thank you everyone yang mana dah tengok video ni sampai habis. Jangan tak lupa juga, pada mana baru jumpa channel aku, boleh tekan like, share and subscribe. Tekan sekali butang loceng tu, tekan all notifications tu supaya you all dapat lagi idea mana-mana aku pergi terjejah makanan dan aku share dengan korang. Thank you everyone yang mana dah tengok video ni daripada start sampai habis. Kita jumpa di next video. Bye-bye. Nak habiskan ni lagi sikit.